individual Sharon Wee yang memenangi tingkat gangsa. Dua acara squash ataupun dua atlet negara telah beraksi dalam pertandingan akhir acara squash ini, iaitu Nicole Ann David dan juga Ong Beng Hee. Namun sasaran negara untuk mendapatkan dua pingat emas dalam acara squash ini tidak kesampaian apabila Nicole Ann David telah tewas kepada pemain dari Hong Kong iaitu Chiu Ying. Chiu Wing Yin dari Hong Kong menewaskan Nicole Ann David dengan tiga set iaitu 9-7, 9-5 dan juga 9-7. Chiu Wing Yin merupakan pemenang pingat perak dalam kejohanan squash Asia ke-11 pada tahun 2002 ini dan juga pemenang pingat perak dalam acara Sukan Asia ke-13 di Bangkok pada tahun 1998. Chiu juga merupakan pemenang tempat ketiga acara kejohanan squash remaja dunia pada tahun 1997. Nicole tewas kepada Chiu dengan 3 set 7-9, 5-9 dan 7-9. Pasukan squash negara walaupun mencatat pencapaian yang mengesankan pada sukan final di Manchester yang baru lalu, namun pada peringkat sukan Asia di Busan ini nampaknya harapan negara untuk mendapatkan dua pingat emas ataupun sasaran negara untuk mendapatkan dua pingat emas tidak kesampaian. Walaupun pada awalnya Nicole and David begitu berkeyakinan untuk mendapatkan pingat emas dalam acara squash ini, namun setelah pertandingan dilakukan, perlawanan dilakukan, Nicole nampaknya tidak dapat menewaskan ataupun mengatasi Chiu Wing Yin dari Hong Kong yang lebih mungkin lebih berpengalaman daripada Nicole, kerana beliau merupakan pemenang pingat perak dalam kejohanan squash Asia ke-11 dan juga pemenang pingat perak dalam sukan Asia ke-13 di Bangkok pada tahun 1998. Chiu berusia 24 tahun manakala Nicole berusia 19 tahun. Mereka beraksi di perlawanan akhir kejohanan squash wanita perseorangan di sukan Asia Busan ke-14 ini. Itu dia kemenangan memihak kepada Chiu Wing Yin dari Hong Kong dengan menewaskan Nicole and David dengan 3-0, set pertama 9-7, set kedua 9-5 dan set ketiga 9-7.